Oke, yuhu. Ya enggak, Kang. Kenalan. Ya Kang kenalan. Ya Kang mau hayang asut YouTube ya sih, izin banget kayaknya. Oke, hari ini teman-teman kita mau edukasi bak sortir ya. Bukan berarti sih cuma hanya edukasi, saya belanja. Hari ini saya belanja. Kepala saya puyeng, banyak pikiran, ya hobi saya belanja. Untuk menghilangkan pusing, penat, lanjung lagi. Oke, Kang. Dia nulis bisa berapa? 28.000. Ah, tapi saya kurang deh. Umum baik jenai. Tapi ini cetakannya alhamdulillah ini cakep banget nih. Pakai. Nah. Ini pakai. Pakai behel. Jadi ini produk mana nih, Kang? Babakan. Oh, produk babakan. Nah, di sini juga jaring-jaring juga bisa pesan di sini. Oh, lengkap banget, Bro. Tadinya dulu saya sering ke sini beli serogan ya kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman pemain bibit pasti sering lihat serogan kayak gini nih. Ya, yeah, di sini doang yang ada, serius. Di yang lain enggak ada nih. Ini keren banget nih kalau buat nyerok bibit. Nah, kalau konsumsi kayak gini nih. Oh, ini kuat banget. Kang, ini seberapa? Nah, 80 dulu ya. Kayaknya 75 sekarang. Nah, benar. Benar ya? Iya. Kan 75 kan? Iya. Pego 2. Ya kan, sekarang naik lagi nih. Ya, tapi kualitas bagus lah tuh, Bro. Ini di besinya asli besi nih, Bro. Tuh, ini kawat tuh. Jadi dikawatin nih. Lihat dong. Bro, lihat. Kawat. Mantap banget nih. Itu dari sana backlash. Nah, kalau yang kecil 28.000. Nah, nukirnya berapa? 70 ya. Nah, ini saya pengen beli yang gede. Yang pengen beli yang gede, kalau yang ini udah banyak ya ada. Itu buat di Perua, cabang di Pamulang. Ya, ini yang gede nih. Ini berapa? 70 ya. 70. Tuh. Mantap, Bro. Nyortir kalau segede gini kan. Wah, mantap nih, Bro. Nah, kita beli sekarang size-nya 910. Ini ada 78 lengkap. 78, Bro. 8 nih, 89. Nah, biasanya kan kalau Plenus kan jualnya ikan-ikan gede doang kan. Kalau enggak 78, 89, kalau 910. Kita bak punya bak sortir seperti ini. Kalau yang kecil ya 28.000, kalau yang gede 70.000. Dan enggak hanya itu. Di sini juga ada ini nih. Ini apa nih jenisnya? TT. TT itu apa, Kang? Oh, bibit yang setengah in. Oh. Berarti ini buat yang 14 hari. Jadi 14 hari sortir pakai yang ini nih, keren. Keren. Ini keren sih bak sortirnya. RT itu apa, RT? Hah, yang setengah. Oh, tuh. Keren, Bro. Halus banget tuh, Bro. Keren. Sih keren banget nih ayakannya nih ya kan. Nah, 34 juga ada yang ukuran gede itu 34. Ya kan? 34, 45 ukuran gede. Tapi pada intinya ini ya bagus loh. Tuh, enggak tajam tuh. Enggak tajam nih lihat tuh. Keren banget hasilnya. Nah, serogan-serogan buat larva kayak gini. Tadi saya beli yang ini berapa, Kang? 20.000 ya. Ini buat sortir bibit kecil ya, ukuran 23, 34 kayak gini nih. Perlu banget sih buat teman-teman yang hobi cupang juga, keren banget. Alamatnya di mana, Kang? Coba sih, Kang. Hah? Si CE. Kita tak kamera di sininya. Mana? Pasar CE. Pasar CE. Pokoknya pasar ikan ya. Ini pasar ikan ini paling depan, spotnya paling depan loh. Keren banget. Pokoknya gue di sini bukan hanya edukasi, tapi gue di sini gue belanja, ya kan? Dan di tempat-tempat lain nggak ada serogan yang kayak gini. Coba, ada orang beli kan? Orang beli. Nah, serogan gini nggak ada nih? Nggak ada. Tapi keren banget nih serogan. Nono, beli Nono.
Atau gue orang beli plastik magera. Ini dua bel. Nah, ini dua. Ini gue beli ini dua, ini dua. Ini dua. Dan ini. Ah, kita belanja. Ini obat pusing ya, bro? Obat pusing. Itu siapkan gue masuk, gak apa-apa. Kita yang mau belanja langsung aja ke pasar Ciseeng di Parung Ciseeng. Pokoknya pasar ikan pas banget dia spotnya depan ini. Dan kalau nggak jauh dari sini ada toko pakan juga yang murah, namanya Toko Inti Jaya. Saya sekalian mau beli pakan juga di sana ya. Oke, saksikan terus. Saya edukasi sekarang ini harganya bener murah banget di sini. Kalau untuk bulk sortir yang bak kecil itu Rp28.000, kalau yang gede itu Rp70.000. Dan serogan-serogannya mantep-mantep di sini. Bagus-bagus lah, recommended ya. Oke, jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa, maka akan terlepas daripada rahmat Allah. Dan jangan bilang kami sukses, karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh berkah. Assalamualaikum. Dadah-dadah.